telah mendonasikan. Jadi ini rumahnya pacar Siti ini seperti ini, teman-teman. Tuh lihat, sekarang pacar Siti juga sedang mengerjain untuk menyelesaikan rumah barunya. Kita langsung aja samperin ya, teman-teman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pacar Sidik, saya lihat pacar Sidik sekarang kayaknya sendirian aja, pacar Sidik. Iya, Mas. Masalahnya saya kan sekedar minta bantuan sama teman-teman. Jadi kan yang nggak lama gitu kan. Asal berdiri aja, nanti yang bagusin Mas saya sendiri. Oh, berarti pacar Sidik bisa bagusin rumahnya sendiri? Insya Allah, nanti saya selesaikan sendiri. Masalahnya kan nggak enak. Enaknya saya kan cuma nyambat kata orang Jawa. Oh, berarti yang kemarin itu sambatan ya, Pak? Iya, bantuan aja. Jadi kan gak perlu lama-lama gitu. Gak enak sayanya, barangkali dia punya kesibukan kan. Ah, yang kemarin tuh saya lihat pacar Siti itu kan yang gergaji itu, yang model motif kayak gimana pacar Siti? Boleh saya liatin pacar Siti? Ini nih, pertama ini nih. Ini motif ini. Oh, jadi yang kemarin yang gergaji itu yang motif seperti ini. Ya. Nah, terus yang kemarin ini saya kan kemarin kan ini kan masih lubang-lubang nih ya, pacar Siti, dan sekarang udah rapet. Ini rencananya mau dibikin apa, pacar Siti? Dibikin agak biar ada seninya sedikit, Mas. Jadi ini nanti ke sini ada tudungnya. Ada tudung seperti topi ya, iya, pacar Siti? Topi lah, panjang. Panjang ke sana. Dari angin mah bisa masuk nanti, tapi air mah nggak bisa masuk. Oh, rencananya berarti dimodif seperti itu. Iya. Itu rumput buat apa, pacar Siti? Buat dijual itu. Oh, yaudah. Rumput apa, pacar Siti? Campur. Oh, buat dijual sama yang pemilik domba? Iya. Oh, ini teman-teman, pacar Siti ini manfaatin yang saya udah pernah di video itu, bukan manfaatin dari cabai aja, dari rumput juga pacar Siti dimanfaatin buat dijual orang yang punya domba ya, guys. Dan ini berapa, pacar Siti, kalau segini hitungannya? Paling 25.000. 25.000. Dianterin ke sana. Oh, dianterin sama itunya? Iya, sama ke orang dombanya. Iya. Oh iya ya. Mungkin itu aja ya. Ntar saya lanjut lagi untuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.